Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat YouTube. Selamat siang Bismania dimanapun anda berada. Kembali lagi dengan Yarlaksi Channel, menayangkan secara langsung kedatangan dan keberangkatan bus Sumbar dan bus Jawa di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. Hari ini Senin 8 Agustus 2022. Ikuti terus dan tonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar nggak ketinggalan info-info terbaru seputar aktivitas penyeberangan di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. Di area parkir dermaga terlihat unit bus ANS, Palala, dan NTM bersiap memasuki kapal. Pelayaran saat ini dengan KMP Sebuku. Tepat pukul 13 lewat 6 menit pelayaran dengan KMP Sebuku keberangkatan menuju Sumbar. Palala E05 Mr. Alwi Sudi Bajek. Dengan sang kapten Bang Ankayo, Bang Jack di balik kemudi. Trip pertama Palala keberangkatan dari Klari tujuan Payakumbu. Berlayar dengan KMP Sebuku. Trip pertama Palala, Palala E05 Mr. Alwi Saprini berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit ANS Arjuna. Lihat? Ah? ANS Arjuna dengan sang kapten Pak Ilebe Arehan di balik kemudi. Trip pertama ANS keberangkatan dari Ciawi Bogor berlayar dengan KSP Sebuku. Hari ini ANS memberangkatkan 8 unit menuju Sumbar. ANS Arjuna trip pertama keberangkatan dari Ciawi Bogor. Selanjutnya diikuti unit NPM Firkansa 51 Senorita. Trip pertama NPM keberangkatan dari Porominang dengan sang kapten Bang Riki berlayar dengan KMP Sebuku. Hari ini NPM memberangkatkan 9 unit menuju Sumbar. NPM Senorita trip pertama keberangkatan dari Porominang. Selanjutnya diikuti unit ANS Pangeran. ANS Pangeran dengan sang kapten Bang Pangeran di balik kemudi. Trip kedua ANS keberangkatan dari Bekasi berlayar dengan KMP Sebuku. ANS Pangeran. Selanjutnya diikuti unit kedua Palala, Palala E02 Senopati dengan sang kapten Bang Ruli. Trip kedua Palala keberangkatan dari Pulau Gebang tujuan Padang Pariaman. Palala E02 Senopati berlayar dengan KMP Sebuku. Trip kedua Palala keberangkatan dari Pulau Gebang berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit Pangeran 03 tujuan Bukit Tinggi Payakumbuh. Pangeran 03 Kelo Sikabu berlayar dengan KMP Sebuku.
Selanjutnya diikuti unit NPM Berkansa 32 Bule Depok. NPM Berkansa 32 Bule Depok dengan sang kapten Bang Bahtiar atau Bang Bule. Bang Majen, Majen. Bang Majen di balik kemudi. Trip kedua NPM keberangkatan dari Bogor. Berlayar dengan KMP Sempoko Bule Depok. Selanjutnya diikuti unit bus Gumarang Jaya Nopin 4 Morena dengan sang kapten Bang Awen di balik kemudi. Hari ini Gumarang Jaya memberangkatkan satu unit menuju Sumbar. Gumarang Jaya Nopin 4 Morena keberangkatan dari Bogor tujuan Lubu Batung. Berlayar dengan KMP Sebuku Morena. Selanjutnya diikuti unit MPM Cah Leboy dengan sang kapten Bang Ferry. Bang Ferry. Bang Ferry di balik kemudi. Trip pertama MPM keberangkatan dari Bogor. Berlayar dengan KMP Sebuku. MPM Bocah Leboy. Selanjutnya diikuti unit ANS Mr. Baron dengan sang kapten Pak Baron di balik kemudi. Pak Baron. Trip ketiga ANS keberangkatan dari Ciawi Bogor. Berlayar dengan KMP Sebuku Mr. Baron. Trip ketiga ANS. Tepat pukul 14:06 bongkaran KMP Jatra 3 unit bus pariwisata HR Trans rombongan pariwisata dari Lampung HR. Selanjutnya diikuti unit bus ALS Nopin 061 antar desa Sumatera. Tepat pukul 14:17 layaran dengan KMP Jatra 3 unit NPM Berkansa 4 Maestro Berkansa Kapten Bang Eri Sandin. Trip ketiga NPM keberangkatan dari Depok. Berlayar dengan KMP Jatra 3 NPM Berkansa 46 Maestro. Diikuti unit NPM Berkansa 66 Tuan Muda dengan sang kapten Rizpiani. Trip keempat NPM keberangkatan dari Bekasi. NPM Berkansa 66 Tuta Kelas berlayar dengan KMP Jatra 3 Tuan Muda.
Selanjutnya diikuti unit MPM Direktur Muda dengan Sang Kapten Bang Ijel Balekuri. Trip 2 MPM keberangkatan dari Bandung. Hari ini MPM memberangkatkan 4 unit menuju Subang. MPM Direktur Muda berlayar dengan KMP Jatra 3. Trip kedua MPM keberangkatan dari Bandung. Selanjutnya diikuti unit kelima. Unit ketiga trip kelima MPM Perkansa 71 Hasti dengan Sang Kapten Pak Ujang Asman. Trip kelima MPM keberangkatan dari Bogor. MPM Perkansa 71 Sultan Plus berlayar dengan KMP Jatra 3. Hasti. Selanjutnya unit kedua MPM Mandalika dengan Sang Kapten Bang Edi Jangkung. Bang Mansur Togai juga lihat kemudian. Ketiga MPM keberangkatan dari Bandung. MPM Mandalika berlayar dengan KMP Jatra 3. Trip ketiga MPM keberangkatan dari Bandung. Selanjutnya diikuti unit ANS Sang Saka dengan Sang Kapten Pak Datuk di balik kemudi. Trip keempat ANS keberangkatan dari Tanjung Priuk berlayar dengan KMP Jatra 3 ANS Sang Saka. Tepat pukul 15 lewat 17 menit bongkaran KMP Batu Mandi unit bus Indotrans tujuan Solo Blitar keberangkatan dari Jambi. Indotrans Handoyo Group. Selanjutnya diikuti unit FM Fajar Bidakrida rombongan pariwisata. Selanjutnya diikuti unit bus ALS antar lintas Sumatera. ALS Novin 317. Bang. Selanjutnya kedatangan dari Sumar unit ANS dengan julukan Chip cucunya Bonjo dengan Sang Kapten Pak Pono di balik kemudi. Trip pertama ANS kedatangan dari Sumar ANS Chip cucunya Bonjo. Selanjutnya unit kedua ANS ANS dengan julukan Puncak Lantik dengan Sang Kapten Bang Jo Permato. Trip kedua ANS kedatangan dari Sumbar ANS Puncak Lantik. Selanjutnya diikuti unit bus Handoyo
tujuan Solo Surabaya, berangkatan dari Pekanbaru Pandoyo. Tepat pukul 15 lewat 28 menit, layaran dengan KMP Batu Mandi, unit bus TN Trans tanpa nama Trans, tujuan dan keberangkatan dari Pati, berlayar dengan KMP Batu Mandi TN Trans. Selanjutnya diikuti unit bus Sinar Dempo SD 048, ikhlas dengan sang kapten Bang Ino di balik kemudi. Ini pertama Sinar Dempo keberangkatan dari Jogja tujuan Pagar Alam, berlayar dengan KMP Batu Mandi. Sinar Dempo SD 048, ikhlas super eksekutif kelas tujuan Pagar Alam. Selanjutnya diikuti unit ANS Sayonara dengan kapten Aida Kebalikusi. Trip 5 ANS keberangkatan dari Kalideres, berlayar dengan KMP Batu Mandi. Trip 5 ANS keberangkatan dari Kalideres, ANS Sayonara. Selanjutnya diikuti unit Epastar Tanah Datar dengan kapten Bang Mariki, Epastar Tanah Datar Stadium, keberangkatan dari Bekasi, berlayar dengan KMP Batu Mandi. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkasa 16 Friend dengan kapten Pak Zalzala Awen. Bang Awen di balik kemudi. Trip 6 NPM keberangkatan dari Bandung, NPM Perkasa 16 Friend, berlayar dengan KMP Batu Mandi. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkasa 35 Balerong Utama dengan sang kapten Pak Edi Pinang. Trip ke 7 NPM keberangkatan dari Bekasi, NPM Perkasa 35 Balerong Bunta, berlayar dengan KMP Batu Mandi. Trip 7 NPM keberangkatan dari Bekasi. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkasa 65 Bintang Polos dengan sang kapten Pak Yon Sabalih. Bang! Trip ke 8 NPM keberangkatan dari Bekasi, NPM Perkasa 65 Bintang Polos Sultan Kelas, berlayar dengan KMP Batu Mandi Bintang Polos Eksi Jantan. Trip ke 8 NPM keberangkatan dari Bekasi, berlayar dengan KMP Batu Mandi. Selanjutnya diikuti unit Putra Raflesia Kompol Kasujuk Bang, tujuan Bengkulu, berlayar dengan KMP Batu Mandi. Putra Raflesia 037. Selanjutnya diikuti unit ANS Marsose dengan sang kapten Bang Rahman. Bang! Trip ke 6 ANS keberangkatan dari Bandung, ANS Marsose, berlayar dengan KMP Batu Mandi. Trip ke 6 ANS keberangkatan dari Bandung,
berlayar dengan KMP Batu Mandi. Selanjutnya diikuti unit kedua Sinar Dempo SD011. Sinar Dempo SD011. Tujuan Pagar Alam keberangkatan dari Bekasi dengan sang kapten Bang Yudi, berlayar dengan KMP Batu Mandi. God bless you. Sinar Dempo SD011. Selamat berlayar.